kembali lagi bersama saya. Kita akan bermain karambol. Ini dia bersama ayah. Ini dia. Karambol ini. Oke teman, di video kali ini kita akan bermain karambol dengan kakak Arga teman. Permainan karambol ini menggunakan papan ya teman. Seperti ini lapangan karambolnya teman. Dan kita menggunakan koin ini teman. Karena kita bermain dua orang, jadi satu orang menggunakan 5 koin merah dan 5 koin biru beserta 1 king teman. Dan peraturannya teman, untuk pertama harus mengeluarkan koin-koin ini dulu di luar lingkaran ini teman. Setelah bisa mengeluarkan satu koin, baru boleh memasukkan koinnya teman. Untuk memasukkan koin yang pertama, entah merah atau biru, misalnya kakak bisa memasukkan biru satu. Pertama itu tidak boleh dilangsung ya teman. Jadi kalau sudah di luar lingkaran ini harus tetap di ban dulu teman. Jadi dipantulkan dari sini teman, baru dikenakan koinnya teman. Setelah memasukkan satu koin, misalnya kakak Arga masukkan koin biru teman. Untuk langkah selanjutnya, apabila koin-koin ini contohnya di luar seperti ini teman, maka kakak Arga boleh langsung mendorong untuk masuk ke lubang ya teman. Setelah kakak Arga memasukkan 4 koin biru teman, ini kan koinnya 5 teman. Setelah memasukkan 4, masih sisa 1 koin biru, jadi kakak Arga mencari king teman, memasukkan king. Memasukkan king dengan cara diban ya teman, tidak boleh dilangsung, ini kingnya teman. Secara diban tidak boleh dilangsung. Apabila kakak Arga sudah memasukkan kingnya, maka kakak Arga tinggal menyisakan 1 koin biru teman. Harus dimasukkan 1 koin biru dengan cara diban juga teman. Setelah masuk berarti menang teman. Apabila mengeluarkan king ini sebelum waktunya teman, keluar dari lingkaran ini, maka dihitung hutang 1 ya teman. Dan apabila maskotnya itu masuk ke lubang ini teman, maka hitungannya hutang 1 juga teman. Iya. Oke langsung aja teman, contoh permainan dimulai dari kakak Arga teman. Nah tidak kena ya teman. Nah itu keluar 1 teman, merah teman. Nah permainan ini dilaksanakan secara berulang-ulang teman, sampai ada pemenang yang keluar teman. Setelah saya mengeluarkan koin merah tadi, kakak mengeluarkan koin biru, baru boleh memasukkan dengan cara diban karena masih pertama teman. Apabila nanti saya masukkan merah, berarti seterusnya saya merah. Dan apabila saya masukkan biru, berarti seterusnya biru. Seperti itu pula dengan kakak ya teman. Nah ini teman. Oke teman, cukup sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman. Dadah. Sampai video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.